Halo, kembali bersama Cevi Jalan-Jalan. Kali ini gue pengen masak sayur asin tok daging ayam atau sayur asin kukus daging ayam. Resepnya sebenarnya sih maksudnya pakai daging bak sih, daging B2, cuma gue lagi nggak ada stok, jadi gue ganti pakai daging ayam. Gue nggak tahu nih cocok atau enggak ya, bisa enggak gitu maksudnya gitu. Oke, kita lihat bahan-bahannya apa aja. Untuk masak sayur asin tok daging ayam, kita butuh sayur asin yang gue bikin sendiri. Ini batu jadi makan. Sayur asin, daging ayam. Ini kalau bisa ada lemak-lemaknya dikit buat mengikat cincangannya sayur asin. Terus bawang putih, garam, micin, kesayangan gue. Ini ada kecap asin yang kental. Ini ada kecap manis dikit aja kita pakai. Jadi itu aja bahannya. Mari kita masak sekarang. Nah, inilah sayur asin tok daging ayam ala Jeffrey Jalan-Jalan. Kita cobain sekarang. Wah, ada kuahnya nih. Ada nih kuahnya. Kasihkan nasi. Kayak air teh ya kuahnya. Kemarin set. Coba ini sekarang nih. Udah, kalau tinggi. Ingin lagi. Aduh, udah. Ini dia, coba ini sekarang nih. Mantap nih. Aromanya lebih lembut kalau pakai ayam. Kalau pakai daging babi lebih kuat,
masing-masing punya ini sendiri ya. Kalau ayam tuh lembut banget jadinya, saya rasanya tuh ngeblend dengan baik. Terlalu halus sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting rasanya. Kalau yang punya tangan kayu yang bener itu tuh di cincang lebih bagus daripada di chopper kayak tadi. Karena aku nggak punya, tangan gua tuh yang plastik ini nggak bagus buat cincang bunyi papok-papok, tapi nggak halus jadinya. Nggak sedang kena kita mah jadinya. Aku cobain lagi. Asinnya pas. Ini gampang banget nih. Semuanya bisa bikin sendiri. Bisa bikin yang versi non daging babinya. Bisa coba tuh, cuma ada bawang putih, sayur asin. Rasanya kalau mau sehat bikin sendiri gampang. Lihat di video gue yang sebelumnya tuh ada. Asap sih, asapnya. Kita nggak pun. Nggak kelihatan ya. Asapnya kelihatan nggak sih? Oke lah. Demikian cara sintok lagi ayam lagi jalan-jalan. Bye-bye.